Saya bertekad untuk sekali lagi mengajak ayolah, kita hentikan konflik ini, peperangan ini. Ingat, rakyat Aceh seperti itu menderita. Ayo kita bangun kembali. Itulah yang memotivasi saya untuk betul-betul berikhtiar sekuat tenaga, perdamaian segera terwujud. Dalam pikiran saya, Aceh dan Papua ini berbeda. Dengan provinsi yang lain, oleh karena itu solusi untuk Aceh tiada lain adalah otonomi yang luas, otonomi khusus. Kita dijadikan model, mengelola dana yang besar dengan good governance, dengan akuntabilitas yang tinggi, tentu berbahagia saya. Dan jangan lupa dalam kapasitas saya sebagai pemimpin partai politik, saya instruksikan agar partai Demokrat yang saya pimpin di Aceh betul-betul peduli dan beri solusi untuk Acehnya. Pilkada ini penting, jaga betul demokratis, tertib, hilangkan intimidasi, apa namanya, ancam mengancam dari dari siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah senang sekali TVRI Aceh dapat menjumpai Anda kembali dalam program Dialog Spesial. Tentunya yang kita akan berbincang lebih jauh mengenai Aceh. Dan tentu kita akan melihat bagaimana perbincangan ini membuat uh, sebuah kemajuan Aceh dan juga semacam saran dan kemudian bagaimana Aceh bisa lebih baik. Saudara kita ketahui bersama bahwa Aceh telah dilanda konflik berkepanjangan mencapai puluhan tahun. Ini tidak terlepas dengan adanya pemahaman atau perbedaan pemahaman sehingga konflik terjadi hingga puluhan tahun. Dan kemudian konflik ini akhirnya bisa diselesaikan melalui sebuah perjanjian damai yang ini tidak terlepas dari upaya dan komitmen Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 saat itu. Sebelas tahun sudah MOU Damai Aceh dirasakan masyarakat Aceh. Provinsi Aceh terus berbenah dan meningkatkan kemajuan dan meningkatkan pembangunannya. Untuk itu saya saat ini sudah bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang akan berbincang bagaimana proses panjang perdamaian Aceh dan tentu pandangan beliau bagaimana pembangunan Aceh di masa ini dan di masa yang akan datang. Assalamualaikum Pak SBY. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyempatkan waktu dan meluangkan waktu untuk berbincang bersama TVRI Aceh. Pak S.B. kita tahu Bapak uh, menjadi salah satu tokoh penting sebenarnya di dalam proses perjanjian damai. Dan tentu kebijakan Bapak ini bagi sebagian pihak uh, membuat perubahan signifikan bagi Aceh. Namun sebagian pihak lagi mengatakan bahwa kebijakan ini tidak populer. Bagaimana mungkin bisa Bapak ceritakan kronologis perundingan damai akhirnya Aceh bisa diraih? Iya, banyak ceritanya. Banyak sekali, karena sebenarnya saya bukan ketika sudah menjadi presiden berupaya untuk mencari solusi damai untuk konflik Aceh, tetapi ketika saya menjadi menteri, Menko Polkam, hampir lima tahun itu juga terus mencari jalan bagaimana konflik berakhir, kemudian uh, Aceh bisa kita bangun kembali menuju masa depannya yang baik. Ada cerita suatu saat ada jenderal senior, tentu sudah purnawirawan beliau, datang ke saya, saya sebagai Menko Polkam, mengajak diskusi. Beliau mengatakan, eh Menko Polkam, tidakkah militer itu mengetahui bahwa tidak ada kamusnya pemberontak diajak berdialog, diajak berunding. Ya, di negara manapun, kalau ada separatisme ditumpas <coughs> dan militer ya. mengemban tugas untuk itu, saya dengarkan pandangan beliau jernih sebetulnya, sampailah sama mengatakan Bapak, mohon maaf, tidakkah perang itu sendiri bukan tujuan? Tujuannya adalah Aceh tetap bersama-sama dengan keluarga besarnya bangsa Indonesia, artinya kedaulatan kita masih tegak, NKRI terjaga. Nah, kalau itu sebagai tujuan, cara mencapai tujuan itu kan macam-macam. Ada negara yang melaksanakan operasi militer, ada yang berhasil, ada yang gagal. Nah, kita lebih dari 30 tahun tidak berhasil, berarti bukan cara itu yang paling tepat. Ada negara lain atau kita dulu, setelah perang kemerdekaan, ya, berunding, melakukan negosiasi, ada kesepakatan, berhentilah konflik itu saya katakan pada beliau, oleh karena itu bapak, saya mengerti bahwa strategi itu tujuannya apa, caranya apa, dan untuk mencapai cara apa yang kita perlukan, saya memilih lebih bagus kita uh, mencari solusi politik dengan melakukan negosiasi, yang penting akhirnya konflik itu berakhir, kedaulatan tetap tegak, NKRI juga terjaga. Diskusi kami panjang. Ini menggambarkan bahwa dulu banyak sekali yang tidak setuju, ya. uh, kalangan purnawirawan, jenderal, uh, 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 para politisi, Polisi. banyaklah yang tidak setuju. Tapi Bismillah ya, dengan memohon pertolongan Allah, tujuan kita mulia, akhirnya uh, terwujud. Dan ingat, uh, Bung Andri, dulu uh, mengapa Indonesia tegak berdiri setelah merdeka? Kan diganggu Betul. oleh Belanda, oleh uh, sekutu yang ikut Belanda dulu. Karena perpaduan dua upaya besar, yaitu politik diplomasi dan kemudian perjuangan militer. Diplomasinya ada Bung Karno, Bung Hatta dan banyak sekali pendahulu kita. Militernya Panglima Sudirman misalnya, Jenderal uh, uh, Soeharto, Jenderal Simatupang, Jenderal Sution itu bertempur melalui front militer. Paduan dari dua hal itulah yang akhirnya membuat Indonesia tetap tegak berdiri. Sejarah kita juga punya. Negara lain juga punya, dan saya yakin bahwa uh, dengan cara tidak perang pun kita bisa Selesaikan. mencapai tujuan itu. Itu yang saya katakan memang sangat tidak populer, tapi sekali lagi saya punya keyakinan dan bisa selesai. Alhamdulillah, selesai. Hey, Pak di dalam perjalanan perundingan damai kan juga banyak uh, semacam hambatan-hambatan katakanlah. Dan bercermin dari tahun-tahun uh, sebelumnya Koha sudah pernah dilakukan kemudian gagal. Kemudian ada uh, Henry Dunant Center di mungkin pada saat itu Bapak mengkumpul hukam kemudian juga gagal. Akhirnya perundingan damai ini uh, banyak menemukan ke kebuntuan. Bagaimana Bapak kembali untuk menyusun uh, semacam pelancarkan perundingan damai dengan mendengarkan banyak pihak khususnya dari pihak gerakan Aceh Ya, saya belajar mengapa sebelum-sebelumnya kandas ya. termasuk uh, perjanjian Jenewa kandas, ya. perjanjiannya baik. Hmm. Tetapi implementasinya tidak mulus. Pihak GAM waktu itu tidak taat, uh, pemerintah sendiri juga tidak sepenuh hati. Saya sebagai menteri terus terang power saya tidak cukup. Oleh karena itulah setelah saya menjadi presiden saya katakan, jika insya Allah tercapai perjanjian, waktu itu belum di Helsinki. Artinya, kalau saja di presiden tercapai kembali perjanjian, saya pastikan bahwa semua pihak akan mengimplementasikan perjanjian itu. Dan betul, eh, saya berkomunikasi dengan DPR, DPD, MPR. Ayo, ini jalan yang terbaik, jalan yang eh, mulia dan bermartabat. Saya tentu, sebagai presiden, mendisiplinkan TNI. Polri backup penuh. Kemudian juga komponen yang lain. Saya berkomunikasi dengan Sekjen PBB, berkomunikasi dengan Uni Eropa, negara-negara besar. Ini jalan yang paling baik bagi Indonesia. Mereka mendukung penuh. Itulah ketika kita ada keraguan raguan dan ada hambatan. Dan satu lagi, dalam perundingannya kan tidak sekali jadi. Tidak mudah itu. Nah memang Pak Yusuf kalah, satu kasih Pak Yusuf. Saya amankan front yang lain, saya disiplinkan semua untuk mendukung penuh, bapak lebih mengawasi perundingan di Helsinki-nya. Meskipun ketika deadlock, duduk bersama, saya harus mengambil keputusan memberikan arahan, Pak, ini jangan, ini bertentangan dengan konstitusi, tidak mungkin, ini bertentangan dengan kerangka bernegara. Ini boleh, kita bikin undang-undang yang mendukung uh, isi dari perjanjian itu. Pendek kata, ketika terjadi deadlock, kita kembali mana yang bikin deadlock, kita carikan solusinya. Selalu ada kok solusi. Tetapi yang penting dukungan semua pihak itu diperlukan, terutama dalam negeri sendiri dan syukur-syukur masyarakat internasional juga mendukung. Itulah yang saya harus mengatakan uh, deadlock yang terjadi beberapa kali bisa kita atasi. Baik pak, ketika perjanjian damai itu ditandatangan bahwa dengan uh, Hamid Hamaludin, kemudian Adi uh, Atisari, dan kemudian Malik Mahmud. Kedua belah pihak pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Cemerika menyetujui untuk uh, perundingan damai. Tapi juga ada hal yang penting bahwa itu jadi kembalikan ke bapak untuk menandatangani proses itu, penandatangan perundingan damai itu. Seperti apa bapak melihat dan memikirkan ke depan untuk uh, Aceh sendiri? Iya, saya punya tesis, ya. jauh sebelum uh, ya Bismillah kita cari solusi damai. Kan mesti ada konsep, ada visi, dan apa yang akan kita capai? Dalam pikiran saya, Aceh dan Papua ini berbeda dengan provinsi yang lain. Oleh karena itu, solusi untuk Aceh tiada lain adalah otonomi yang luas, otonomi khusus, wide-ranging otonomi. Oleh karena itulah, jiwa dari perjanjian Helsinki yang kemudian dituangkan dalam undang-undang untuk Aceh itu adalah otonomi yang luas. Aceh memiliki ruang yang lebar untuk mengatur dirinya sendiri, tapi tetap berada dalam sistem nasional tetap mengalir dari konstitusi. Itulah yang menjadi tesis dan alhamdulillah itu pula yang akhirnya uh, kita jalankan untuk Aceh. Jadi tidak keluar sama sekali dari kerangka bernegara uh, yang kita anut bersama tetapi ada kekhasan. Nah, kalau kita tidak seperti itu kembali sentralisme lagi, tidak akan ada uh, solusi. Nah, akhirnya memang Aceh sendiri harus menyadari memang otonomi luas tapi tetap kita NKRI, sistem negara kesatuan. Jakarta juga harus menyadari Aceh tidak sama dengan provinsi yang lain karena sejarahnya dan kemudian undang-undangnya memang berbeda. Ini memang memerlukan penyesuaian tidak sekali jadi. Tapi eh, saya kira itulah jawaban untuk Aceh yang terbaik. Baik, Pak. Setelah ada yang mau tersebut, jadi langkah selanjutnya adalah menyusun undang-undang pemerintah Aceh. Dan kembali juga kita harus melakukan pendekatan dengan pihak DPR RI dan pihak-pihak uh, tertentu untuk meyakinkan bahwa undang-undang pemerintah Aceh ini tidak uh, tidak berbeda, maksudnya tidak berlanggar konstitusi. Seperti apa yang Bapak lakukan kemudian? Uh, uh, begini, uh, politik itu ada yang muncul di permukaan, ada yang tidak muncul. Ya, kalau semua... Serba muncul itu gaduhnya luar biasa. Oleh karena itulah kita melakukan lobi-lobi yang sah, yang akuntabel. Dan kemudian hasilnya diumumkan kepada rakyat. Oleh karena itulah ya kita terus berkomunikasi. Saya, Pak Yusuf Kala, menteri-menteri terkait. Siang dan malam kita berkonsultasi dengan dewan, baik DPR maupun DPD, agar terjadi kesepahaman. Alhamdulillah, ya, meskipun juga selalu ada pasang surutnya deadlock di sana-sini, tetapi akhirnya bulat. Kita sepakati undang-undang pemerintahan Aceh itu yang mengalir dari tesis yang saya sampaikan tadi, otonomi yang luas, otonomi khusus, dan juga. Berakar dari kesepakatan kita di Helsinki. Jadi Bapak yakin dengan undang-undang pemerintahan Aceh itu, Aceh lebih baik dan lebih banyak perubahan dibandingkan sebelum MUI Damai. Tentu, pertama, kalau masih konflik, bagaimana perasaan saudara kita, ketakutan, kecemasan, malam ada apa nanti? Bayangkan, bertahun-tahun hidup dalam keadaan seperti itu, tidak baik. Kita harus peduli sebagai pemimpin, tidak boleh warga negara kita seperti itu. Nah, setelah damai, Aceh bisa membangun kembali, membangunnya eh, dengan kerangka apa, dengan undang-undang pemerintahan Aceh itu yang berangkat dari hasil kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Helsinki. Ini alirannya. Oleh karena itu ya, insya Allah harus lebih baik tugas kita semua termasuk para pemimpin di Aceh. Ingat, bukan hanya tanggung jawab Jakarta, loh. Aceh, gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya. Punya tanggung jawab besar setelah perdamaian kita capek, ya harus semakin sejahtera. Baik, PSB. Di perjalanan proses damai, kemudian Aceh juga dihadapkan dengan musibah, gempa dan tsunami. Tentu luka mendalam bagi Aceh dan masyarakat Aceh. Ketika konflik kemudian dihadapkan dengan musibah tsunami. Apa yang dilakukan seorang presiden, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, untuk melihat persoalan ini? Ketika masyarakat Aceh tertimpa dengan dua kali musibah yaitu gempa dan tsunami dan konflik. Ya, itu cobaan dari Allah ya dan luar biasa. Saya masih ingat hari-hari panjang waktu itu Ibu Anik mendampingi saya berkali-kali pasca tsunami itu menangis beliau saya juga terharu melihat saudara-saudara kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Itulah saya bertekad untuk sekali lagi mengajak ayolah kita hentikan konflik ini. Nah, peperangan ini, ingat rakyat Aceh seperti itu menderita. ayo kita bangun kembali. Itulah yang memotivasi saya untuk betul betul berikhtiar sekuat tenaga perdamaian segera terwujud. Nah memang waktu itu ya banyak ya biasalah ya politik itu kan selalu gaduh. Ketika uh, saudara saudara kita dari luar negeri datang membantu, ada yang mengatakan nggak perlu tolak saja itu berbahaya nanti program. Saya katakan eh itu biasa. Kalau ada sebuah negara mengalami musibah, negara lain membantu. Kita juga sering membantu negara lain. Jadi saya katakan, kita buka. Kita persilahkan mereka datang, itu kan misi kemanusiaan. Dan yang mengatur juga kita, yang mengendalikan kita, tidak perlu dikhawatirkan. Mereka datang membantu kita untuk menyelamatkan lebih banyak lagi nyawa saudara-saudara kita. Jadi kami buka, Aceh membuka diri dan apa yang terjadi yang dikhawatirkan pada ada intel asing nanti ikut berpihak pada gam tidak terjadi. Bahkan mereka tahu TNI yang dianggap itu keras, represif itu justru siang dan malam Hakukan membantu, misi Betul, eh, tanggap darurat mengangkuti jenazah saudara-saudara kita ribuan itu. Saya tahu sendiri karena saya di situ berhari-hari. Itulah tujuan, tujuannya dan dunia tahu ini musibah yang luar biasa sehingga akhirnya um, saya kira jalan Allah betul itu, tercapailah perdamaian setelah disadarkan kita semua, kalau masih konflik apakah tegak melihat ada seperti itu dunia juga menyaksikan mereka juga tahu saya serius pemerintah serius, sehingga terbukalah jalan, saya percaya itu Bung Andri ya uh, dibalik musibah Pasti selalu ada berkah saya percaya sekali, itulah yang terjadi di Aceh waktu itu. Baik, Pak, kita tahu bahwa membangun kembali, meskipun uh, banyak misi kemanusiaan di, dilakukan dari pemerintah Republik Indonesia dan juga negara-negara donor, tentu juga ini membuat uh, kita harus lebih peduli lagi dengan membangun Aceh kembali dan membutuhkan dana yang besar. Bagaimana tanggapan Bapak di saat musibah uh, tersebut? melakukan uh, kegiatan atau kebijakan apa untuk mempercepat pembangunan Aceh untuk memulihkan atau rekonsiliasi Aceh ya itu skala kerusakan itu besar besar sekali hitungannya itu triliunan lah gitu bukan hanya ratusan Milihan. miliar nah saya sebagai presiden yang baru dua bulan menghitung kekuatan memang tekanannya berat sekali itulah saya punya inisiatif dengan sejumlah menteri menyelenggarakan pertemuan puncak tsunami Tsunami Summit kami tujukan untuk negara-negara ASEAN, tetapi seluruh dunia datang. Sekjen PBB datang, negara-negara besar, apakah dari Amerika, dari Tiongkok, dari Rusia, dari Eropa, berdatangan semua. Saya jelaskan, inilah musibah. Rencana kami juga seperti apa? Membangun kembali Aceh pasca tsunami itu, dan saya perjelakan datanglah ke Aceh, melihat sendiri. Saya tidak merengek-rengek. Tidak meminta-minta waktu itu, tetapi mereka yang dengan sukarela memberikan bantuan, dan bantuan itu jumlahnya yang terbesar sejak ada bencana di dunia ini. Karena jumlahnya itu mencapai sekitar sekitar 7 triliun rupiah, ya ulangi, uh, 7 billion dolar Amerika Serikat, 7 miliar dolar Amerika Serikat, tentu dari APBN juga saya tumpangkan. Itulah yang akhirnya bisa membangun kembali Aceh dan hasilnya nyata. Ya, saya menyadari dengan mengerahkan potensi yang ada, sumber daya yang ada, anggaran yang ada ternyata masih ada gap, kebetulan mereka menawarkan tanpa syarat, tanpa kondisionalitas, maka dengan terima kasih kami terima. Dan mereka senang karena dana itu digunakan dengan penuh tanggung jawab, akuntabilitasnya tinggi saya katakan korupsi harus nol. Sebab sekali itu ada korupsi, dunia tidak percaya lagi. Apa yang terjadi, Bung Andri, Pak Kuntoro yang satu kasih memimpin badan rehabilitasi dan rekonstruksi Pernah. Aceh berdasarkan master plan, itu sering diundang setelah itu ke PBB, ke negara-negara lain, kita dijadikan contoh. Kita dijadikan model, mengelola dana yang besar dengan good governance, dengan akuntabilitas yang tinggi tentu berbahagia saya dan itulah e, sebetulnya episode penting karena disampaikan Allah menolong kita dunia juga memberikan bantuan dan luar biasa bang dunia memberikan perhatian serius kepada Indonesia dan khususnya kepada Aceh setelah Bapak membuka kesempatan bagi semua negara donor untuk membantu Aceh dan yang menarik lagi Bapak di saat masa Bapak membesi, eh, sebagai Presiden ke 6 pada saat itu Aceh memberi, eh, menerima dana osus yang tercatat dari 2008 hingga 2014, capai 50 triliun rupiah. Dan ini semua modal yang besar sebenarnya untuk membangun Aceh. Bagaimana Bapak memberikan semacam kebijakan khusus untuk dana OSUS ke Aceh dan tentu juga dengan pengawasan yang cukup signifikan? Iya, saya menyadari bahwa Aceh dan Papua tentu memerlukan dana yang lebih besar karena konflik terjadi di dua tempat itu. Lantas, di samping dana APBN, APBD sudah saya hitung tidak cukup. Oleh karena itulah, memang dalam undang-undang dan polisi nasional kita ada dana otonomi khusus. Itu pun masih saya tambah lagi, ada dana bantuan infrastruktur, infrastruktur ya, bagi hasil otonomi khusus, infrastruktur. Saya berharap digunakan dengan baik oleh Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang sedang memimpin Aceh. Dan suatu saat, kalau misalkan berakhir dana otonomi khusus itu, nggak usah khawatir, karena tanpa dana otonomi khusus pun sebetulnya pemerintah pusat bisa mengalokasikan tambahan dari anggaran yang biasa. Yang penting kelola dengan baik, tepat sasaran, dan hasilnya harus dirasakan oleh masyarakat Aceh. Baik kebijakan ini tentu uh, membuat juga pro dan kontra. Bagi daerah-daerah lain dan membuat kecemburuan bagi provinsi lain, bagaimana Bapak meyakinkan untuk daerah-daerah lain bahwa memang Aceh harus mendapat prioritas untuk pembangunan ini? Selalu ada, selalu ada saya bertemu dengan para gubernur, Pak, kenapa hanya Aceh, kami kan juga uh, belum maju banyak masalah di provinsi kami, saya dengar. Tapi saya katakan begini, sekali lagi Aceh dan Papua itu memang lebih tertinggal karena konflik, bukan karena apa-apa wajib hukumnya secara moral kita memberikan tambahan juga secara ekonomis dan kalau anda memerlukan biaya dari uh, uh, apa yang sudah ada ingin ditambah lagi Katakanlah begitu akan kami alokasikan dan saya wujudkan itu contohnya NTT itu potensinya tidak besar kita tambahkan sekian triliun demikian juga misalkan membangun uh, lintas Selatan Jawa Barat Jawa Timur kita tambahkan Sekian triliun untuk uh, proyek, Membikin uh, membuat daerah itu makin makin lebar, demi uh, makin makin maju. Begitu artinya, di samping Aceh dan Papua, provinsi lain yang sungguh memerlukan juga itu juga perhatian. bisa mendapatkan biaya tambahan. Hmm. Ya, adil dalam artian itu, dan mereka adil bisa tidak menerima. merata. Maksudnya, Pak, ya, Tetapi... tentu tidak merata, tidak, tidak, malah tidak adil. Provinsi yang sudah maju, penghasilannya besar, dikasih adil. biaya tambahan besar, nah provinsi yang miskin nggak iya, dapat malah iya. tidak adil, sama rata sama rasa itu belum tentu adil, tergantung provinsi provinsi mana yang harus kita bantu. Okay. baik pak di mou uh, damai sendiri setelah lahirnya undang-undang pemerintahan aceh tentu dibutuhkan peraturan pemerintah dan uh, apakah di masa bapak pp yang sudah bapak keluarkan dan bapak tanda tangan itu sudah memadai untuk pembangunan aceh atau bapak berpikir bahwa Kedepan juga harus ada sebenarnya PPPP lain yang mendorong untuk pembangunan aja itu uh, untuk uh, peningkatan kemandirian perekonomian misalnya. Ya satu hal gini ya uh, proses uh, pemberlakuan otonomi khusus atau oton, otonomi katakanlah itu memerlukan waktu. Inggris saja negara yang sangat maju yang disebut devolusi sama dengan desentralisasi itu belasan tahun diperlukan uh, waktu untuk itu. Apalagi Aceh, apalagi Papua, apalagi tempat lain di Indonesia, proses itu harus dilewati. Saya mengatakan bahwa peraturan pemerintah yang kita keluarkan dulu itulah yang esensial, itulah yang penting, itulah yang utama. Harapan saya itu digunakan betul untuk lebih memajukan Aceh. Menurut saya silahkan pemerintah sekarang. Presiden Jokowi dengan pemerintahannya dan nanti pengganti Pak Jokowi, pemerintahan pemerintahan berikutnya lagi dilihat lagi apanya yang kurang untuk Aceh, untuk Papua, dan juga provinsi yang lain karena pembangunan itu kan dinamis, yeah. e, kemajuan masing-masing daerah tidak selalu sama. Nah, pembangunan yang adil, pastikan bahwa akhirnya mereka juga memiliki peluang yang sama untuk membangun diri, utamanya unsur manusianya. Oleh karena itu, jawaban saya yang sudah kita uh, terbitkan Sebekan. itu yang esensial yang penting-penting, ya. tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin diperlukan di lagi yang perangkat yang lain, tetapi prosesnya harus benar, tahapannya harus benar dengan demikian uh, tidak menimbulkan permasalahan yang lain. Kalau kita melihat ke belakang, Pak, pembangunan Aceh memang berbeda sebelum masa Perjanjian Damai dan sebelum juga di masa Bapak sebagai Presiden keenam. Namun di perjalanannya Perubahan itu kan signifikan sekali, Pak. Cuman, uh, kalau kita melihat bahwa masih sangat berbeda dengan provinsi-provinsi lain, kita harus akui itu. Mungkin Bapak bisa melihat kalau dari kacamata Pak SBY, untuk pembangunan Aceh saat sekarang ini, seperti apa Bapak melihat. Iya, um, saya katakan tadi memang membangun kembali daerah pasca konflik itu tantangannya tidak sedikit. Pertama-tama, setelah konflik berakhir, kesepakatan ditandatangani undang-undang diberlakukan masih harus ada proses reintegrasi trust building itu tidak mudah, yeah. banyak negara kesepakatannya dapat akhirnya gagal. gagal karena tidak bisa berintegrasi menyatu kembali setelah sekian puluh tahun berjarak itu tantangan yang pertama jadi post conflict reintegration trust building di antara komponen yang dulu saling berhadapan. Nah, yang kedua, pemimpinnya pun pemimpin baru ya. Oleh karena itu, ya harus mengerti betul bagaimana membangun sebuah provinsi, perencanaannya, manajemennya, pengendaliannya dan sebagainya. Itu juga tantangan. Ya, saya harus mengatakan memang uh, belum sebagaimana yang kita harapkan, tetapi kemajuannya nyata. Kemajuannya real di sana sini. Oleh karena itu tentu kita ingin lebih maju lagi. Uh, yang paling di depan tetap gubernur, bupati dan wali kota. Tidak lagi Jakarta karena sudah desentralisasi dan sudah otonomi luas. Kalau dulu era sentralisme sebelum reformasi sebelum uh, apa namanya Penyanyi pengakhiran nama konflik iya. itu lebih banyak. Jakarta yang berperan Betul. sekarang bola di depan, meskipun Jakarta tetap Mengawas. bertanggung jawab, tetap memberikan sumber daya, termasuk anggaran yang memadai. Jadi, kesimpulannya, kemajuannya nyata, tapi masih harus ditingkatkan lagi. Tapi, apakah sesuai dengan cita-cita uh, Bapak sebenarnya dari dulu untuk membangun Aceh seperti apa? Iya, begini sebetulnya, uh, saya pernah diwawancarai dulu oleh... Teman-teman wartawan di Jakarta dan dibukukan wawancara Situ Manis, bukunya kecil gitu. Pak SBY, apa sih yang diinginkan oleh Aceh? Masyarakat Aceh, saya bilang tiga: mereka ingin kedamaian, hidup aman, tentram, dan damai. Yang itu hilang selama puluhan tahun. Nah, yang kedua, mereka ingin keadilan, hidup eh, layak. Eh, tidak terlalu melebar kesenjangannya sehingga dia merasa ya adil. Kemudian yang ketiga, dia ingin lebih sejahtera pendidikannya, kesehatannya, lapangan pekerjaannya, penghasilan orang seorang atau income per kapita. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengubah Aceh setelah damai menjadi sejahtera, sentuhlah tiga elemen itu. Pastikan betul. Masyarakat Aceh sekarang ini makin tentram makin damai dan merasa betul-betul aman eh, daerahnya. Yang kedua, taburkan keadilan. Ya, jangan hanya sekelompok orang yang menikmati, menikmati. pembangunan di Aceh. Oh. Kasihan dong yang di hutan di gunung puluhan tahun menderita. Adil. Dan yang ketiga, kemajuannya harus nyata. Itu eh, idealisme, itu cita-cita besar kita termasuk saya. Oleh karena itu, sekarang sudah diberikan kesempatan untuk memimpin Aceh pemimpin-pemimpin baru, laksanakan amanah ini. Tapi Pak, setelah tidak menjadi uh, Presiden uh, dan tidak lagi berkutat dengan kebijakan-kebijakan khusus, namun kita akui Bapak perhatian kepada Aceh. Banyak orang menanyakan dan melihat bagaimana kebijakan Bapak setidak lagi menjadi Presiden namun perhatian kepada Aceh. Seperti apa yang Bapak wujudkan untuk ya. mengajukan Aceh? Iya, begini Bung Andri, uh, saya masih menyampaikan pandangan-pandangan pemikiran. Saya kan memiliki sosial media di Twitter, di YouTube, di Facebook. Ya, Ibu Ani punya Instagram. Selalu kami hadir untuk Aceh. Banyak. Bahkan ketika sedang ada di luar negeri memperingati tsunami, eh, 10 tahun tsunami, 26 Desember 2014 dulu, saya menulis artikel. Artinya saya masih mengingatkan bangsa ini, Aceh kita, ingat. Panjang perjalanan yang kita lewati, jangan sia-siakan perdamaian ini. Yang kedua, saya masih aktif di dunia internasional. Ketika mereka peduli pada Indonesia, pada Aceh sekaligus saya katakan, tsunami luar biasa dampaknya, teruslah eh, bermitra dengan Indonesia, teruslah memberikan perhatian terhadap Indonesia termasuk Aceh. Itu juga cara saya untuk ada atensi dari masyarakat dunia. Dan jangan lupa. Dalam kapasitas saya sebagai pemimpin partai politik, saya instruksikan agar partai Demokrat yang saya pimpin di Aceh betul-betul peduli dan beri solusi untuk Acehnya. Yang penting itu kekuasaan itu meskipun semua berlomba mendapatkannya, tetapi lebih penting bagaimana amanah itu dijalankan. Itu cara saya agar partai politik yang saya pimpin terus e, untuk rakyat. Politik memang panas politik memang saling intip mengintip tetapi kalau partai yang saya pimpin di Aceh itu betul-betul untuk rakyat apa yang kurang kalau perlu koreksi-koreksi pemerintah Aceh kalau perlu dukung ya didukung itulah cara saya juga untuk memastikan saya masih peduli dan ada eh, apa namanya kepanjangan tangan untuk eh, memastikan bahwa my dreams itu becomes reality dari mimpi menjadi kenyataan berarti masih ada bisa yang um, mewujudkan tersebut melalui perpanjangan-perpanjangan. Insya Allah, mana? insya Allah. Baik, Pak. Kita melihat dari ke, uh, pembangunan Aceh secara umum dan kemudian kita kembali ke sedikit kesejahteraan masyarakat Aceh. Berdasarkan data BPS 2015, tingkat uh, kemiskinan Aceh lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain dan bahkan di Sumatera, di, di wilayah Sumatera, mencapai 18, maksud kami 851 ribu orang. Bagaimana, Bapak? Melihat ini, dan kemudian sebenarnya apa yang harus dilakukan pemerintah Aceh sendiri untuk uh, mengentaskan angka kemiskinan atau menurunkan angka kemiskinan di Aceh? Ya, yeah. uh, di seluruh dunia, negara-negara tidak selalu sukses menurunkan angka kemiskinan. MDGs dan SDGs itu intinya menurunkan kemiskinan. Alhamdulillah, dulu 10 tahun saya bekerja dengan keras, Bung Andri, dan tidak mudah. Tetapi kemiskinan turun 6-7 persen, itu di tingkat global sudah dianggap sangat berhasil turun seperti itu. Nah, kalau Aceh sekarang misalkan masih di atas eh, nasional, jadi masih lebih banyak dibandingkan persentase nasional, L L L ya, yeah. jadi cambuk ini eh, para gubernur, bupati, dan wali kota teruslah berupaya mengurangi lagi angka kemiskinan ini. Saya ingatkan, jangan hanya infrastruktur yang dipikirkan baik nasional maupun provinsi kabupaten dan kota manusianya jauh lebih penting sebab kalau yang diutamakan hanya infrastruktur kemiskinan jalan di tempat kesenjangan bisa melebar pendidikan dan kesehatan anggarannya sedikit oleh karena itu tolong ada program pemerintah Aceh kap, provinsi kabupaten dan kota, kota yang langsung menyentuh kepada saudara-saudara kita yang miskin dan satu lagi ada jalur yang paling efektif dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Orang yang tadinya nganggur, tidak punya penghasilan kan pasti miskin. Tuh. Nah, kalau dia dapat lapangan pekerjaan, ada penghasilan, pasti berkurang kemiskinannya, bahkan suatu saat keluar dari golongan uh, yang disebut miskin tadi. Intinya lakukan segala sesuatu untuk mengurangi kemiskinan ini dan penjurunya sekali lagi daerah. Berarti ada kesalahan yang sebenarnya dilakukan pemerintah e, Aceh sendiri sehingga belum maksimal dari pengentasan kemiskinan maupun e, masih tingginya angka pengangguran? Yang paling tahu, Aceh sendiri lakukan evaluasi dengan jujur dengan jernih dan terbuka. Mengapa? Kok lambat menurunkan kemiskinan? Apanya yang kurang? Kebijakannya kah yang keliru? Sasarannya kah yang tidak tepat? Anggarannya pun yang tidak tepat sasaran? Dan, ya silahkan. Dievaluasi. Ini kan negeri ini negeri kita sendiri. Jakarta melakukan evaluasi, Banda Aceh melakukan evaluasi, demikian juga daerah-daerah yang ada di Aceh. Kalau itu dilakukan, insya Allah, makin berhasil. Dan saya juga sedih kalau misalkan tidak bergerak ke arah yang benar. Eh, nasib saudara-saudara kita yang tergolong miskin yang dulu sudah menderita puluhan tahun. Dan Pak SBY kita tahu bahwa eh, adil, tadi kita sempat Nyinggung bahwa adil itu ada beranggapan sebagian orang bahwa dengan anggaran yang sama setiap provinsi atau kabupaten kota. Namun kenyataannya Aceh memiliki dana yang besar. Nah, apakah ini menurut Bapak sudah adil dengan dana yang sebesar dengan dana yang sudah dikucurkan untuk membangun Aceh ini atau memang uh, bisa dilihat skala prioritas kembali? Iya, uh, adil dalam konteks ini adalah apakah uh, alokasi dana untuk Aceh yang besar dari pemerintah nasional, dari ya. pemerintah pusat itu, betul-betul sudah digunakan dengan baik. Tuh. Mari dilihat uh, uh, di situ. Uh, artinya, ya, pemimpin, para pemimpin yang ada di Aceh sekarang, pastikan dana otonomi khusus dan dana yang lain itu digunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika berakhir nanti tidak menyesal. Karena ada batasnya itu, menurut undang-undang, jadi gunakan dengan sebaik-baiknya alokasi dana yang dikucurkan oleh Pemerintah Nasional. Kalau memang tantangannya eh, lapangan pekerjaan, ya arahnya, arahkan ke situ. Dan eh, kemudian, kalau nanti mendekati akhir, saya tidak tahu presidennya akan datang, apakah ada kebijakan X begitu, tetapi, eh, katakanlah namanya bukan dana otonomi khusus, masih bisa dialokasikan melalui APBN kita. Dengan demikian, kuncinya adalah Selama masih ada dana uh, otonomi khusus gunakan dengan baik, jangan ada korupsi, jangan salah sasaran, jangan digunakan yang tidak-tidak. Baik, dan kemudian uh, dari sisi angka kemiskinan kita Aceh masih tinggi, di sisi pengangguran angka pengangguran juga masih tinggi, dan apakah uh, program yang sudah diluncurkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah ini belum menyentuh sama sekali kepada masyarakat Aceh. Saya pernah memberikan koreksi dulu waktu masih presiden. Saya ingatkan Aceh, ingat itu lapangan pekerjaan belum banyak dibuka, itu berbahaya. Jangan sampai saudara kita setelah tidak ada konflik, tidak ada gam, tidak ada dom, nanti tergoda lagi wah kalau nganggur begini lebih bagus saya uh, bikin aja lah kegiatannya aneh-aneh kejahatan crimes atau tergoda naik gunung naik hutan lagi tugas. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota ciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Agar mereka tidak tergoda yang aneh-aneh. Caranya banyak. Bisa lah perkebunan, pertanian, industri, usaha mikro, kecil, dan menengah, infrastruktur. Silahkan dibuka. Karena kalau tercetak lapangan pekerjaan, sekali lagi, kemiskinan pasti berkurang. Dan gangguan atau godaan ya, godaan untuk kembali seperti dulu itu uh, tidak akan terjadi. Tapi dari sektor... Uh... Investor maupun dari sisi industri Aceh juga masih sangat rendah pak dibandingkan provinsi lain. Dan apakah ini investor melihat kondisi Aceh yang belum stabil sehingga para investor melihat bahwa untuk menanamkan investasi di Aceh belum saatnya. Bagaimana bapak menilainya? Kalau saya melihatnya begini, Bung Andriya, mungkin kalau keamanan sudah oke okay lah, sudah sekian, sudah 10 tahun lebih sudah terjaga, relatif aman. Sekali-sekali ada letupan provinsi lain juga begitu. Nah, yang kedua, kalau dari sisi keamanan, tidak ada masalah lagi yang dilihat. Bagaimana kebijakan daerah, bagaimana perdanya, bagaimana sikap para pemimpin daerah terhadap investor? Apakah mereka mengatakan, "Welcome, silakan berinvestasi di Aceh, ini kemudahan yang saya berikan, ini jaminannya, kebijakan kami seperti ini"? Kalau itu klop, bagus, menarik, pasti dia. Juga data. Jadi bukan faktor utama hanya dari sisi kestabilitas kawanan. Bukan, meskipun itu juga penting. Politik, kalau wah kok politik masih gaduh, kok belum stabil? Ya introspeksi. Ingat kalau politik masih belum stabil pasca konflik dengan era demokrasi ini, investor juga pikir-pikir. Oleh karena itu sekali lagi lakukan introspeksi dan evaluasi. Yang penting lebih banyak lagi investasi terjadi di Aceh. Baik, Ini kita tidak sadari bahwa uh, 12 tahun lagi Pak, dana OTSUS untuk Aceh akan berakhir Tentu dibutuhkan kesiapan, baik itu pemerintah daerah, kemudian juga masyarakat Yang mungkin selama ini mendapat uh, manfaat yang besar dari penggunaan atau adanya dana OTSUS Seperti apa saran Bapak yeah. pada pemerintah dan masyarakat Aceh menyikapi akan berakhir dana OTSUS? Betul, betul, tadi sudah saya singgung uh, sebelum jatuh tempo, sebelum habis berpikir Uh, kalau dulu ada alokasi dana Otsus, kemudian tidak ada lagi bagaimana mengisinya, itu memerlukan kecerdasan, kreativitas, dan sikap inovatif dari pemimpin daerah bersama-sama pemerintah pusat untuk menggantikan yang dulu dialirkan melalui dana otonomi khusus. Ya. Yang kedua, ya sekali lagi, gunakan sebaik-baiknya, dan yang ketiga, mesti ketemu kok. Ada ke sumber-sumber ya, pendanaan yang lain itu, ekonomi tumbuh, hmm. ekonomi bergerak, investasi berjalan, pasti ada sumber pendanaan. Jangan mahu. tergantung kepada dana otsus mata. Diberikan kemandirian ekonomi. Ya. Dengan otonomi sangat luas itu mestinya tidak boleh tergantung mutlak pada pemerintah pusat, karena sudah diberikan ruang yang lebih luas kepada Aceh. Menjadi stimulus untuk yang lain. Sehingga menurut saya betul, Bung Andri, pem pemimpin Aceh lebih berat tanggung jawabnya. Sudah kita berikan semua. Jangan lagi, wah ini menunggu lagi. Menunggu sih? lagi atau terpulang pada Jakarta. Bagaimana? Tidak boleh, karena sudah kita berikan banyak sekali peluang dan uh, ruang untuk mengatur dirinya sendiri. Baik, Pak S.B. kita tahu uh, saat lagi Aceh akan menjalani pesta demokrasi. Tentu uh, pesta demokrasi merupakan salah satu cara atau menuju memilih pemimpin-pemimpin di masa depan untuk majukan Aceh. Bagaimana Bapak melihat pesta demokrasi di Aceh yang tentu sangat berbeda dengan daerah-daerah lain? Iya, ini menurut catatan saya pilkada ketiga ya, setelah konflik berakhir. Dan memang khas karena ada partai lokal, di samping ada partai nasional. Nah, kalau saya boleh e, berpendapat, di sinilah kesempatan yang baik. Masyarakat Aceh, rakyat Aceh memilih siapa pemimpin yang dipercayai bisa memajukan Aceh, bisa memimpin Aceh, bisa lebih mesejahterakan Aceh. Itu yang pertama. Dengan demikian, ya bikin sedemokratis mungkin, demokratis. Semua memiliki peluang yang sama sesuai dengan undang-undang. Saya tidak suka kalau masih ada dikotomi. Ah, itu ex -gum. itu bukan gam. Gak boleh, berbahaya. Kalau ada yang mengatakan, sudahlah, sekarang jangan ekskam yang memimpin Aceh berbahaya, atau sebaliknya, eh, katakanlah, eh, "GAM tidak boleh, udah nggak ada GAM, kok masih GAM lagi." Mereka punya peluang yang sama, dengarkan eh, suara eh, rakyat Aceh sendiri. Dengan demikian demokratis, tertib, aman, dan yang penting, pilihlah pasangan pemimpin yang mewakili mereka semua dan diyakini bisa memimpin Aceh ke masa depan yang lebih baik lagi Baik Pak, kita tahu bahwa sebagian orang menilai bahwa masyarakat Aceh tidak dewasa dalam berpolitik namun intinya atau permasalahannya adalah seringkali bercermin ke pilkada-pilkada sebelumnya masyarakat Aceh mendapat intimidasi sesuatu ketika harus menentukan pilihannya, sehingga saat ini masyarakat Aceh lebih mengalir mengikuti apa saja tanpa harus e, merasa ketakutan tanggapan Bapak seperti yeah. apa? Ya, saya tidak berani mengeluarkan pernyataan atau menyimpulkan bahwa saudara-saudara kita di Aceh itu belum dewasa dalam berpolitik, e, tidak boleh gegabah, kecuali survei membuktikan seperti itu. Kalau saya, bukan soal dewasa atau belum dewasa, yang penting laksanakan pilkada itu dengan aturan yang jelas, demokratis betul, tertib kalau petugas keamanan harus menjaga keamanan, jaga betul, jangan dibiarkan gangguan-gangguan yang terjadi. Dan benar, janganlah ancam mengancam. Jangan melakukan intimidasi itu merusak demokrasi. Jangan politik uang. Nanti menciderai, karena kesempatannya. Dulu, wah ini Jakarta nggak peduli pada Aceh. Nah sekarang diberikan ruang yang luas. Ada partai lokal. Sejarah akan mencatat apakah betul-betul bisa membawa kemajuan adil, aman, dan sejahtera untuk masyarakat Aceh. Oleh karena itu, pilkada ini penting, jaga betul demokratis, tertib, hilangkan intimidasi apa namanya ancam-mengancam -ancam dari dari siapapun. Baik. Di pilkada Aceh sendiri dan pilkada-pilkada pilkada lain juga menjadi perhatian. Namun perhatian pilkada Aceh juga sangat serius dan sejumlah pengamat atau Lembaga-lembaga lain yang dari asing melakukan pengamatan khusus pelaksanaan pesta demokrasi di Aceh sendiri. Bagaimana Bapak melihat Kak, uh, para pengamat ataupun para tim yang berasal dari lembaga-lembaga asing untuk memantau pelaksanaan pilkada di Aceh? Iya, yeah, uh, Indonesia itu sekarang kan betul-betul menjadi negara demokrasi, bahkan demokrasi nomor tiga terbesar di dunia, uh, the land of free. Uh, tidak tidak ada halangan uh, siapapun ingin melihat pelaksanaan pilkada yang ada di Aceh boleh kok uh, lembaga internasional manapun boleh jangan lantas diancam-ancam di tetapi ingat mereka tidak boleh mencampuri ini urusan Indonesia urusan kita undang-undangnya jelas jadi uh, silakan datang tetapi kalau menurut saya jangan sekali-kali mencampuri dan jangan pula calon-calon kita nanti mengadunya ke uh, tim uh, monitoring internasional. Keliru besar. Kalau ada masalah ada KPU, ada KPUD, ada Bawaslu dan sebagainya. Itu yang menurut uh, uh, apa namanya pandangan saya, biasa uh, sebagai daerah yang boleh dikatakan baru bebas dari konflik lantas ada elections, mereka ingin datang apakah betul-betul demokratis, betul-betul tertib, aman dan sebagainya. Mungkin terakhir Pak, uh, meskipun saat sekarang ini pembangunan sudah berjalan, kemudian tentu ada harapan-harapan tersendiri bagi Pak SBY kepada masyarakat Aceh, pemerintah Aceh, untuk lebih uh, memajukan pembangunan Aceh dan merawat perdamaian, dan mungkin juga ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh kita semua. Iya, yang pertama-tama saya... Uh... Berharap para pemimpin ya, gubernur dengan wakilnya, bupati dengan wakilnya, wali kota dengan wakilnya, ya para pemimpin lah yang ada di Aceh itu betul-betul menjaga dari perdamaian ke kesejahteraan, perdamaian keadilan ke kesejahteraan. Laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, berdosa loh. Kalau dikasih mandat, dikasih amanah, lantas tidak dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, masyarakat Aceh sendiri juga harus punya sikap untuk menjaga betul cerih payah kita semua sehingga Aceh alhamdulillah akhirnya damai sambil ya, rukun damai jangan eh, saling curiga mencurigai tapi bangun bersama-sama Aceh ke depan ini lantas eh, apa namanya petugas eh, organisasi yang bertanggung jawab keamanan ya ada TNI ada Polri ada semua juga jaga keamanan Ketertiba, ketertiban dan ketentraman Aceh Nah khusus untuk uh, Pilkada yang akan datang ini Saya berharap Calon-calon gubernur, wakil gubernur Bupati, wakil bupati Wali kota dan wakil wali kota Jelaskan kepada masyarakat Aceh Kalau terpilih Apa yang akan dilaksanakan Enggak usah disebut visi yang muluk-muluk Harus punya arah dong Harus punya konsep Bagaimana mungkin dikasih amanah, tidak punya konsep, tidak jelas arahnya kemana. Sampaikan. Dengan demikian, rakyat akan memilih pemimpin yang diyakini bisa memimpin Aceh. Yang membawa solusi. Jangan obral janji, kemudian tidak bisa ditepati. Nanti marah rakyat itu. Jadi sedikit berjanji, tapi buktinya nyata. Itu harapan saya, para pemimpin, rakyat, Petugas keamanan dan ketertiban, dan yang terakhir menjelang pilkada nanti, insya Allah, insya Allah, kalau semua itu dilaksanakan, maka cita-cita kita semua, Aceh makin ke depan, makin aman dan damai, makin adil, makin demokratis, dan makin sejahtera. Itu akan terwujud dengan izin Allah dan dengan kerja keras kita semua. Baik, Pak SBY. Di akhir dialog ini mungkin juga uh, kita mengucapkan terima kasih atas waktu Bapak berikan kepada tim TPRI Aceh untuk berdialog. Dan uh, tentu ini banyak manfaat, semoga masyarakat Aceh juga uh, mendengarkan dan bisa uh, mencita-citakan bersama seperti cita-cita Bapak untuk membangun Aceh lebih baik. Terima kasih Pak SP atas dialog untuk hari ini. Dan sudah demikian dialog kami dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SP terkait dengan perdamaian pembangunan Aceh di masa mendatang. Saya Andre Sabarino mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.